kembali lagi ke YouTube channel saya. Di video ini saya nggak bakal membuat tutorial make up atau membuat memberikan tips-tips make up, tapi di kesempatan kali ini saya akan saya akan mengajak kalian untuk berdiskusi hal yang selama ini selalu saya pertanyakan. Mungkin juga kalian bertanya-tanya sih, kenapa ya kebanyakan orang Indonesia kalau make up itu kepengennya dibuat pangling, sedangkan kebanyakan orang luar negeri itu makeupnya kepengennya dibuat senatural mungkin. Nah, makanya dari itu videonya jangan skip-skip. Saya pengen kalian juga ikut berdiskusi, kalian ikut berpendapat di bawah di komentar. Kalau misalnya saya nanti ada kesempatan, saya ada waktu lebih, saya bakal mengusahakan untuk membalas komentar kalian. Jangan lupa like and subscribe dulu dan juga share ke semua teman kalian yang mungkin ingin berpendapat juga. Keep on watching. Oke, saya mulai dari pertanyaan pertama. Kenapa orang Indonesia kalau di make up selalu kepengen terlihat pangling? Padahal kan menurut saya nih ya, bukannya itu kalian lebih bagus kalau misalnya, aku tuh selalu kayak gini, Mbak akan terlihat lebih cantik kalau Mbak tuh menjadi diri sendiri. Saya tuh berpendapat seperti itu. Menurut kalian gimana? Tapi kebanyakan, bukan kebanyakan sih, hampir semua klien saya atau hampir semua orang yang saya temuin itu ingin terlihat manglingi. Ya, saya tahu mungkin untuk acara untuk acara pernikahan dia ingin terlihat berbeda karena itu sekali seumur hidup atau apa dan sebagainya. Tapi saya balik lagi kayak, emangnya nggak bisa ya kalau misalnya terlihat cantik menjadi dirimu sendiri. Terus juga seperti hal yang akhir-akhir ini tuh lagi rame banget ya dibicarakan itu makeup dari luar negeri tuh makeupnya Princess Meghan Markle yang natural banget, terus sedikit meracuni Indonesia tapi nggak banyak. Tapi nggak banyak, hanya beberapa orang aja yang dia, "Mbak, aku ingin nikahnya itu makeupnya dibuat se-flawless mungkin." Dari sekian banyak, dari satu tahun saya makeupin klien, yang permintaannya seperti itu tuh hanya satu klien. Dan bayangin aja, saya satu bulan itu bisa makeupin 2, 3, atau bahkan lebih, bisa 5 klien wedding dalam satu tahun, yang minta cuma satu. Dari sini tuh saya cuma mau memberikan contoh kalau peminat makeup pangling itu banyak banget gitu loh. Sebenarnya yang saya pertanyakan di sini tuh lebih tepatnya, kenapa sih kalian nggak percaya diri? Mungkin buat calon pengantin juga, kenapa sih kalian nggak percaya diri untuk menjadi cantik, menjadi diri kalian sendiri? Ya, contohnya yang lagi lahir, yang lagi rame baru-barusan ini adalah Meghan Markle gitu ya. Kita tahu tren make up di luar negeri itu ya seperti itu. Banyak artis atau pengantin wanita yang mereka tuh di make upnya yang make up no make up. Bahkan kalau misalnya kalian pernah lihat di Instagram nih, ada video yang terharunya mempelai pria ketika melihat pengantin wanitanya cantik. Kalau kita lihat makeupnya pengantin wanita seperti apa? Apa sih? Padahal makeupnya gini doang. Pernah nggak kalian berkomentar kayak gitu? Apa saya membuat diskusi seperti ini tuh saya membenci makeupbook? Enggak, saya nggak membenci makeupbook karena klien saya juga banyak yang meminta makeupbook yang saya juga harus bisa makeupbook. Dan saya belajar makeupbook, saya nggak hanya bisa makeup dengan karakter makeup no makeup, saya juga harus bisa karakter makeup ini. Kalau kata Kak Dea nih, makeup artist tuh harus kayak rumah makan prasmanan. Jadi ketika ada tamu, pelanggan yang datang, dia bisa mengambil sesuka menu yang dia minta gitu. Jadi kita harus memberikan pelayanan yang klien minta, yang kita bisa memuaskan mereka seperti itu. Dan saya belajar seperti itu gitu loh. Tapi yang saya tanyakan, jujur nih, makeup bold sama makeup flawless, makeup no makeup susah mana? Kalau saya sama-sama susahnya. Kenapa menurut saya sama-sama susahnya? Karena kayak makeup bold itu kayak bukan jalan yang saya pilih gitu loh. Saya tuh lebih memilih jalan untuk di makeup yang makeup no makeup. Tapi karena tuntutan saya harus belajar makeup bold, dan kayak ngeliatnya tuh kayak
kalau misalnya setelah makeup terus saya ngeliat portofolio makeup saya itu kayak it's not me gitu. Pernah nggak sih kalian kayak gitu? Apa saya nggak terpengaruh nih dengan makeup bold yang wira-wiri Instagram yang like-nya banyak, yang mereka sangat-sangat banyak banget diminta? Terpengaruh, saya juga pengen seperti beliau-beliau ini yang wow, gila jobnya ya dengan karakter makeupnya seperti itu. Contohnya, kakak Khadijah Azahra, saya juga kepengen seperti beliau, mempunyai job yang banyak, luar kota, luar pulau. Terus, kalau di Jawa Timur tuh lagi ngehit banget yang namanya Helena Wedding. Saya juga kepengen seperti beliau. Tapi, kembali lagi kayak ketika saya mencoba untuk menirukan make up beliau, makeup bold, terus saya kayak melihat portofolio, itu kayak portofolio makeup saya nih, kayak bukan saya gitu loh. Susah gitu loh menurut saya. Cuman satu catatannya buat kalian, apapun permintaan klien atau customer kalian, mereka itu adalah raja. Mereka adalah raja yang kalian harus bisa menurutinya. Jawabannya kenapa? Saya juga nggak tahu. Makanya saya buat video ini, saya pengen ngajak kalian sharing. Kita sharing, kita berdiskusi. Mungkin nanti saya bakal membuat videonya part 2. Kenapa sih jawabannya orang Indonesia seperti itu? Gitu. Entah orang Indonesia aja atau orang mana ya. Kalau misalnya saya lihat luar negeri bold itu mungkin kayak Turki gitu tuh, dia bold gitu ya. Apakah juga seperti itu? Nah, kenapa? Saya ingin mengajak kalian untuk kita berdiskusi bareng-bareng biar saya nggak sepaneng sendirian mikirnya. Thank you for watching video ini. Mohon maaf kalau misalnya saya ada salah-salah kata. Nggak ada maksud saya buat menjelekkan makeup A, B, C, D. Nggak ada sama sekali. Saya pecinta semua jenis makeup. Saya juga belajar. Saya juga masih belajar. Saya belajar teknik makeup ini. Saya belajar teknik makeup ini. Cuman saya hanya ingin berdiskusi di sini ya. Thank you for watching. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Bye-bye.